Nampak saham sama. Saham kepada jalan neraka Allah. Kalau kita dengar orang belajar, ni suami orang, ni isteri orang, tapi dia belajar ilmu. Dia menambahkan agama dalam hidup kita. Kita tumpang ilmu dia. Dia belajar dan sebagainya. Kita pun dapat saham sama. Saham apa dia? Saham jalan ke syurga Allah. Itu benda yang kita kena faham dalam dunia kita hari ini. Kadang-kadang kan sampai orang duk mengadu sekarang. Mengadu ustaz macam mana ustaz? Suami saya pukul 2 pagi, pukul 3 pagi duk mesej lagi dengan orang tu, dengan orang ni. Tak padan. Suami akak berapa dah umur? 75 dah ustaz. 75. Yang 75. Yang mesej. Yang tanya soalan pada saya, ustaz macam mana ustaz? Suami saya ustaz malam-malam main game. Habis masa main game. Game tu main Allah PUBG dia kata. Main macam-macam gaya. Dia habis masa dia dengan main game. Dia dah pencen ke? Dia tak kerja ke besok? Dia dah pencen ustaz. Dia habiskan masa dia dengan main game. Ada juga yang jenis demikian. Tu yang mengadu tentang suami. Suami mengadu tentang isteri. Suami yang mengadu tentang isteri main game. Isteri main game. Isteri yang layan medsos ni malam-malam. Yang suami tidur terlentang tidur. Yang isterinya, isteri duduk layan. Orang tu layan orang ni, layan orang ni. Malam-malam. Ni dunia akhir zaman sekarang. Dunia kita sekarang ni. Kita hadapi keadaan ini. Allahu Akbar. Kita tengah tidur tu, ada orang sedang buat pahala, ada orang sedang buat dosa. Ini dosa yang sedang berjalan. Orang ni kan, kalau dia buat pahala, dia dah matilah. Orang tayang balik. Tayang balik yang dia dah. Dapat pahala lagi. Tapi kalau dia buat dosa, dia dah matilah. Tapi orang tayang balik. Nampak dosa free-free. Ni dosa jariah dia panggil. Dosa jariah. Dosa yang terus mengalir. Walaupun dia sudah meninggal dunia. Dapat dosa. Dapat dosa. Ha? Berterusan sampailah orang berhenti daripada menayangkan perkara demikian. Tak ada dah orang tayang. Satu ramaikan penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon bila dia dah rasa hidup ni tak perlu lagi dah dengan yang dulu-dulu. Dia minta tolong, tolonglah jangan pasang balik yang dia buka aurat dahulu, yang dia buat benda yang tak baik dahulu. Tolonglah untuk menyelamatkan diri dia pada masa yang akan datang. Kerana dosa ni jangan berterusan. Walaupun kita taubat, tapi benda tu ada lagi. Benda tu ada lagi. Lagi itulah dia berjalan, dia berjalan. Di antara syarat taubat, ay yuqli'a anil maksiyah. Dia kena cabut akar umri kepada maksiat itu. Kena buang dalam hidup dia. Lepas tu gambar-gambar kita kahwin dulu kan. Gambar kita buka aurat tu. Jangan kita dedahkan di khalayak umum. Letak dekat ruang tamu rumah kita. Setiap tetamu datang, orang tengok. Setiap kali mana orang tengok, setiap kali itulah kita dapat dosa. Jangan. Letak je dalam bilik kita. Dengan kita, dengan suami kita. Cukuplah. Sekadar nak jadi kenangan. Banyak tak masa tu? Kita tunjuk pada dia. Biar kita dengan dia cukup. Itu tersilap kita dahulu. Tapi untuk akan datang dalam hidup, pesan anak-anak kita, janganlah buka aurat. Waktu mana majlis kenduri kahwin dan sebagainya. Ini kenapa dia? Ini dosa-dosa yang akan terus hidup. Kalau sekiranya kita biarkan keadaan demikian.